Baik, susulan penutupan siaran analog golongan B40 sepatutnya tidak terbeban kerana edaran dekoder MyTV secara percuma telah lama diberikan kepada golongan yang layak. Namun, kepada mana-mana individu daripada golongan berkenaan yang terpaksa membeli dekoder MyTV, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM akan memantau secara terperinci perkara atau dakwaan tersebut. Sebenarnya kita ada syarikat yang bertanggungjawab untuk keluarkan, ini berkenaan dengan soalan kedua. Ini adalah tanggungjawab berkenaan pengeluaran dekoder oleh syarikat tersebut, iaitu My3U. Mereka telah pun mengadakan perbincangan dan kebanyakan daripada dekoder ini dikeluarkan secara percuma. Mereka ini memberikan ada senarai nama dan sebagainya, dan kita ikut siapa yang sebenarnya penerima dan sebagainya, dan ini adalah satu proses yang mengambil masa. Sebenarnya Yang Berhormat, ini bukan senarai. Terdahulu Ahli Parlimen Paya Besar Mohd Syahar Abdullah mendakwa golongan B40 terpaksa membayar RM180 untuk mendapatkan dekoder MyTV susulan peralihan ke sistem digital. Tambah Gobin, pihak berkementerian juga komited memastikan seluruh negara dapat menikmati siaran digital MyFreeView dalam tempoh pelaksanaannya. Penutupan siaran analog fasa terakhir akan tamat pada 31 Oktober ini, melibatkan Sabah dan Sarawak.